Okay, kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Dan mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi' tabi'in, para ulama, auliya, syuhada, salihin dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum semua. Saya doakan majlis ini diberkati Allah Subhanahu wa taala, diberikan keikhlasan kepada saya, kepada para pendengar, dan diberikan rusyd dan diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lama tak jumpa Ustaz Helmi kan. Siapa yang masuk gua ni? Entahkanlah. Sama-sama kok masuk gua. Tahulah, entah kalau menghilang tu adalah projek kan. Ada projek terjemahan. Siapa-siapa yang nak terjemahkan karya bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu boleh cari Ustaz Muhammad Helmi bin Marjunid. Ya, dia salah seorang yang berkeahlian dan berkemampuan untuk menterjemah dengan baik, ya. Baik. Tanpa membuang masa, saya nak cerita dulu ada 5 poin sebab kenapa saya pilih tajuk ini. Okey. Yang pertama sekali, tanpa membuang masa kita terus masuk. Beberapa tahun lepas ada sebuah think tank daripada Amerika Syarikat yang saya rasa ramai daripada kita tahu, iaitu Yakin Institute. Okey, sebuah think tank yang bertujuan untuk menanam yakin ke dalam jiwa khususnya orang-orang Islam di negara barat. Okey, yang semakin hari ataupun setiap hari dicabar akidahnya, agamanya, sehingga ramai di kalangan mereka, khususnya anak-anak muda di barat sekarang ini yang sudah goyah keimanan mereka. Jadi apa kajian yang dibuat oleh Yakin Institute itu? Mereka membuat survey apakah antara sebab-sebab yang mengganggu gugat akidah anda sebagai seseorang yang tinggal di Amerika Syarikat, okay, atau di barat kalau tidak saya secara umum, ya. Dan kebanyakan soalan itu, survey itu ditujukan kepada anak-anak muda. Baik, saya rasa awak dah boleh agak antara isu-isu yang anak-anak muda khususnya mendapati susah untuk diharmonikan di dalam jiwa dia antara Islam dengan mungkin Human Rights Charter, dengan Geneva Convention, dengan modernism, liberalism. Ada beberapa perkara tentang agama Islam yang mereka tak dapat nak reconcilekan dengan perkara-perkara yang saya sebut tadi. Mereka tak dapat nak harmonikan. Dan antara perkara yang sering diulang adalah isu perhambaan dalam Islam. Okey. Dan tidak kurang juga anak-anak muda Islam yang murtad kerana isu perhambaan ini. Dan saya tidak terkejut, dan pada saya survey ini bukan hanya sesuai ataupun bukan hanya kena dengan apa yang berlaku di Amerika Syarikat ataupun di Eropah, tetapi sebenarnya dia juga kena dengan apa yang berlaku dekat Nusantara ini, dekat Southeast Asia ini, dekat Singapura, dekat Malaysia, dekat Indonesia. Kan? Saya rasa persoalan yang sama ditanyakan oleh anak-anak muda. Kenapa saya pilih topik ini? Kerana ia berkaitan dengan akidah. Walaupun dia sebenarnya adalah isu fiqah, dia adalah isu practicality, isu amal. Tetapi isu amal dan isu fiqah ini telah tumpah kepada isu akidah. Okay. Cerita dia macam mana? Ramai anak-anak muda, khususnya yang buat kajian, kan, yang berfikir, bukan anak muda sajalah, ya, umat Islam, tak kira umum. Mereka bila membaca Al-Quran, mereka tidak dapat mengelak daripada ayat-ayat yang berbicara berkenaan dengan perhambaan. Betul ataupun tidak? Saya rasa dekat sini semua, alhamdulillah dah khatam Quran berkali-kali. Nak tak nak, awak terpaksa, ya, kalau tak suka benda tu lah, awak terpaksa akan kena baca ayat-ayat tentang perhambaan. Betul tak? Tentang milkul yamin, ma malakat aymanukum, kan? Tentang ayat abad, kan? Macam-macam. Bagaimana sikap kita menangani ayat-ayat seperti ini? Kan? Macam-macam cara orang buat. Saya pernah bercerita, bercakap dengan beberapa asatizah sendiri yang merasa uncomfortable, kan, dengan topik ini. Okay? Ada di antara mereka terus melompat mengatakan bahawa, oh, ini adalah satu budaya zaman silam.
yang tidak sesuai lagi untuk zaman kita. Kan? Mereka tak perasan jawapan seperti itu sebenarnya dia ada underlying konflik. Dia ada konflik yang sebenarnya tersembunyi. Kalau anda kata bahawa sistem perhambaan ini adalah sistem silam yang mana ia kita dah maju sekarang ni maka kita tinggalkan, maka kamu telah membuat dakwaan bahawa sistem ini mundur. Betul tak? Bahkan ada yang lebih berani mendakwa bahawa sistem ini tidak, it's not humanitarian. Dia tak sesuai dengan humanism. Bahkan the Human Rights Charter telah mengatasi sistem perhambaan ini. Jadi seolah-olah mereka nak katakan bahawa sistem perhambaan ini cerita silam, cerita mundur, ya, cerita yang yalah, kalau perlu, kalau boleh kita tak payah nak amalkan benda tu. Saya nak ajak kita berbincang sebenarnya, apakah kesan kepercayaan itu kan kepada akidah kita yang lain? Ada ramai anak-anak muda selepas mereka tak dapat nak reconcile konsep perhambaan ini dengan agama Islam, okay? Mereka tak boleh reconcile, dia punya syak tu, dia punya keraguan itu melimpah sampai ke isu lain. Sebab Al-Quran ni is all or nothing. Kan? All or nothing. Sama ada semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau ia bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terus. Sebab apa? Sebab Al-Quran, dalam Al-Quran tu ada pendakwaan bahawa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Betul tak? Kan? Quran ini Allah yang turunkan, Allah akan jaga. Maksud dia tak boleh ada satu masalah besar, tak boleh satu masalah pun, tak boleh. Jadi anak-anak muda ini bila dia dapati isu perhambaan ni dan bagi dia isu perhambaan ni sudah outdated, salah, bahkan tidak mesra manusia, kan, tidak tidak membawa ciri-ciri humanistik, dah ragu dah. Tak mungkin kitab ini datang daripada Tuhan yang memuliakan manusia. Betul tak? Timbul soalan-soalan seperti itu. Akhirnya ramai yang murtad disebabkan isu ini. Jadi sebab itu saya nak bawa topik ini. Sebab saya sendiri pernah jumpa ramai anak-anak muda, bahkan saya ulang lagi sekali, asatiza, ustaz dan ustazah yang ada masalah dengan ayat-ayat ini. Bahkan Muslim intellectuals yang cuba membawakan justifikasi-justifikasi yang sebenarnya lebih bahaya. Lebih bahaya daripada tanpa memberikan justifikasi-justifikasi tersebut. Okay? Justifikasi yang diorang kasih, alasan yang mereka kasih itu lebih bahaya. Okay? Lebih menggugah akidah. Lebih baik tak payah kasih daripada kasih justifikasi seperti itu. Baik, itu sebab yang pertama. Dan siapa yang boleh jawab isu perhambaan ni, insya-Allah isu lain dia akan boleh handle. Okey, isu hudud, isu jihad, isu hukum hakam pernikahan, itu semua insya-Allah tak ada masalah. Isu perhambaan ni menjadi sebagai batu penghalang bagi ramai orang. Okey. Baik, nombor dua. Ini tujuan besar saya cerita pasal perhambaan ni. Sebab kita kena lawan pelampauan. Kita kena lawan pengganasan, kita kena lawan radikalisme. Dan bila kita sebut radikalisme ini, dua pihak. Radical Muslims dan juga radical non-Muslims. Okay? Radical Muslims, contoh seperti ISIS ya. Sebab ada orang bila saya nak cerita pasal hamba ni, dia kata, oh ni nak sokong ISIS punya sistem perhambaan. Bukan. You misunderstood me. You dah do presumption you, sangkaan you yang salah. Okay? Sebenarnya malam ni saya nak kritik ISIS. Okay? Apa yang ISIS buat dengan model perhambaan yang mereka bawa itu dalam banyak aspek tidak ada kaitan pun dengan Islam. Tidak ada kaitan pun dengan Islam. Itu satu radikalisme. Lagi satu radikalisme adalah golongan orang bukan Islam yang menghentam Islam, yang menghentam umat Islam menggunakan ayat-ayat tentang perhambaan ini. Menuduh kita mundur, menuduh kita tidak menghormati manusia, menuduh kita menghina maruah manusia dan sebagainya. Kedua-dua ini adalah dua pelampauan yang kita harus tentang. Tapi tentang dengan apa? Tentang dengan ilmu, dengan penjelasan dan dengan hujah-hujah ilmiah. InsyaAllah. Okay. Contention saya seperti ini. Untuk lawan radikalisme, kita tak boleh sweep the problem under the carpet. Kan? Kita lihat fenomena
isu ISIS membangkitkan tentang caliphate, ISIS membangkitkan tentang jihad, ISIS membangkitkan tentang perhambaan. Bagaimana cara rata-rata Muslim intellectuals respond? Ramai di kalangan orang-orang yang respond tu respond dengan cara sweep under the carpet ataupun outright denial, menafikan terus. Ya, tak ada perhambaan dalam Islam. Ya, tak ada caliphate dalam Islam. Oh, tak ada kerajaan Islam. Kan, seolah-olah 1400 tahun tu tak tahu macam mana sistem pemerintahan Islam. Kemudian, tidak ada apa lelaki dan perempuan sama sahaja dalam segala segi, dalam tanggungjawab, dalam hak. Kan, so they sweep the problem under the carpet. Pada mereka, kita dah jawab. Kita dah menenangkan masyarakat dunia supaya orang tak tengok kita ni masyarakat yang radikal. Kita dah maju ke hadapan. Tetapi masalah dia, sebenarnya jawapan-jawapan seperti itu membuat ramai anak-anak muda yang ada kecenderungan radikalisme, kecenderungan kepada pelampauan, dia jadi marah. Sebab apa dia jadi marah? Sebab dia rasa dia tertipu. Bila dia baca Al-Quran, dia nampak jelas ada isu perhambaan. Dia nampak jelas ada isu gender roles, pembahagian tugas di dalam rumah tangga. Dia nampak jelas isu kuasa dalam agama. Kan? Lepas tu dia dengar Muslim-Muslim intellectuals ini ataupun some progressive liberal Muslim pula kata, ini semua tak ada, ini semua zaman silam. Jadi mereka jadi marah. Mereka jadi marah. Mereka, they were not entertained. Dia orang punya intellectual question itu tidak dijawab dengan betul. Itu yang ramai being pushed to be more radical. Sebab dia orang rasa tertipu. Dia orang rasa orang-orang ni ada agenda untuk hapuskan Islam. So, kita jangan ke kanan, kita jangan ke kiri. Okay, Islam is not of the right, Islam is not of the left or the right. Okay, bukan barat, bukan timur Islam ini. Islam ni kita ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita bukan rasis dan kita bukan political affiliation kita bukan ke kanan ataupun ke kiri. Kita nak kemudaran. Baik. Jadi itu cadangan saya. Nak hapuskan, nak matikan radikalisme mereka, insya-Allah adalah dengan cara menjawab dengan jujur dan menjelaskan dengan penjelasan yang mengikut aliran arus utama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita tak perlu pemikiran liberal ataupun progresif untuk menjelaskan tentang hukum hakam ini. Kita perlu kepada the mainstream Islam to explain. Mainstream Islam to explain all these things. Okay? Supaya mereka tak jadi radikal. Supaya mereka tidak jadi radikal. You kalau explain secara ISIS, of course orang jadi radikal. You kalau explain secara liberal and progressive, orang akan jadi radikal juga. Dua-dua ni akan bergasak satu sama lain. So kita kena cari jalan tengah. Dan pada saya, jawapan sebenarnya ada dalam intellectualisasi of the mainstream path of Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay? Jadi bagi saya, sesi ini bukan sekadar untuk orang Islam tapi juga untuk orang bukan Islam, kalau bagi yang berminat, supaya you tak fitnah agama Islam. You tak cakap kat atas imam Islam satu perkara yang you salah faham. Okay? Kita belum masuk lagi kepada the crux of the topic, ya. Dan jangan takut bila kita bercerita tentang konsep perhambaan ini, okay, awak tak akan jadi radikal kalau kita cakap tentang isu perhambaan mainstream Islam ni. Okay, tak akan jadi radikal. Awak akan jadi lebih berkasih sayang. Awak akan jadi lebih lembut. Awak akan jadi lebih humanistik. Awak akan jadi lebih progresif. Awak akan jadi lebih sayang kepada umat manusia. Awak akan lebih semangat untuk buat kebaikan kepada umat manusia. So jangan bimbang, okay? Kemudian tujuan saya adalah untuk menjelaskan kemuliaan, rahmat dan kemajuan Islam sebenarnya. Okay, kita tak boleh ada inferiority complex. Sebab hukum ni ada dan ulama ijma, benda ni ada dalam agama kita. Okay, dan hanya segelintir saja yang kata benda ni dah abolished. Tak betul. Okay, tak betul. Majoriti para ulama kata dia masih ada. Katalah datang satu hari nanti seorang pemimpin Islam yang nak kembalikan benda ni, that's open for discussion ataupun tidak ada penghalang yang sepatutnya menghalang kalau syarat-syaratnya cukup. Tapi jangan rumuskan dulu. Jangan jump to the conclusion. Saya belum jelaskan lagi what do we mean by the concept of slavery. Okay? Dan malam ni saya akan cerita sedikit daripada sejarah dan saya akan cerita berdasarkan prinsip Islam. Jangan, don't come here and bring examples of abuse of slaves in the Islamic history. Jangan. Sebab kita nak bercakap berkenaan dengan prinsip.
Sebab kalau you want to play that game, saya juga boleh ambil contoh macam mana during the World War 1, World War 2, bagaimana especially World War 2, the Geneva Convention, selepas itu selepas dia buat Geneva Convention dan lepas tu berlaku peperangan-peperangan selepas World War 2, bagaimana barat sendiri tak ikut Geneva Convention ataupun mereka menzalimi POW mereka, mereka menzalimi refugees pada waktu itu. Jadi saya tak adil kalau saya buat macam tu. Sepatutnya saya kritik mereka punya prinsip. So kalau you nak kritik the principles, jangan ambil contoh-contoh di mana umat Islam abuse the principles of Islam. Okay, umat Islam sini tak ikut, kamu ambil tu dan kamu tunjuk betapa buruknya Islam. Itu tidak adil. Okay, kalau nak adil, we talk about the principles of slavery dalam Islam. Dan poin nombor 5 yang paling penting sekali sebenarnya, isu perhambaan ni dia bukan isu kita cerita kehebatan Islam saja. Tidak, Islam ni betul-betul hebat sebab solusi-solusi yang Islam, yang Allah ajarkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dia merentas zaman. Dia bukan sangat baik untuk orang dulu, dia juga baik untuk orang hari ini. Sabar dulu, jangan terperanjat. Okay? Mungkin ada yang kata, adakah ustaz ni suruh kita bawa sistem perhambaan dengan rantai besi dan sebagainya? Nanti dulu. Okay? Because saya rasa ramai orang sudah di-brainwash dan ada telah termakan propaganda yang agak berat berkenaan dengan slavery in Islam. Sehingga bila sebut slavery, ada certain images that come to your mind. Okay? Baik, saya akan kasih the definition, insyaAllah. Baik, kita pergi kepada isu ta'rif sekarang. Okay? Bila saya sebut slave ataupun hamba, apakah image yang come to your mind? Saya pernah tanya soalan ni. Slavery, what are the images that comes to your mind? Hamba, tanya diri secara jujur, apakah gambaran yang timbul? Saya kasih awak fikir sekejap. Gambaran-gambaran yang timbul tu saya yakin adalah gambaran-gambaran yang kita biasa tengok dekat Hollywood movie. Betul tak? Atau dalam buku-buku. Atau dekat Wikipedia ke dekat mana, kalau tak slavery, gambar-gambar apa yang akan keluar? Gambar biasanya orang berkulit hitam, betul? Yang ada dibelenggu oleh belenggu-belenggu besi. Dan tidak ada orang yang nak kembalikan sistem seperti itu. Tidak ada orang yang akan kata sistem seperti itu mulia. Dan I am not talking about that. Betul, Wan Janggut kata kuli, orang suruhan dan sebagainya. Okay. Tapi adakah itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh sistem perhambaan dalam Islam dan yang disebut dalam Al-Quranul Karim? Baik, saya nak kasih takrifan ataupun penjelasan daripada pihak saya sendiri. Okay. Sebagai penjelasan yang ringkas untuk orang-orang yang masih tertanya-tanya, what is he trying to talk about? What is his point? Apa yang dia nak sampaikan sebenarnya? Okay. Saya meletaknya sebagai begini. Hamba dalam Islam ni sebenarnya adalah, dengar betul-betul ya, pembantu yang dikurangkan kebebasannya untuk tujuan pemulihan. Saya ulang lagi sekali. Konsep perhambaan dalam Islam ini adalah, okey, Ansar Anwar kata owning others, the concept of ownership kita akan bincang nanti. Betul ke tidak? Hamba itu dimiliki in the sense that you actually own your handphone. Yeah, sama seperti kamu memiliki barang-barang kamu. Kamu memiliki kerusi dekat rumah kamu. Kamu boleh pecahkan bila mana kamu nak. Kamu boleh bakar bila mana kamu nak. Adakah betul itu konsep perhambaan dalam Islam? Ownership yang dimaksudkan tu adalah secara kiasan ataupun secara hakiki, secara realiti. Okay. Saya balik kepada takrif tadi tu. Okay. Pembantu. Seorang hamba adalah seorang pembantu yang dikurangkan kebebasannya atas tujuan pemulihan, for the purposes of rehabilitation. Okay, saya ulang lagi sekali. Dia ada 3 poin utama. Okay. Seorang hamba di dalam sistem perhambaan Islam hakikatnya adalah seorang pembantu yang dikurangkan dikurangkan kebebasannya. Kenapa? Untuk tujuan pemulihan. Saya akan jelaskan satu persatu. Ini takrifan daripada saya sendiri. Awak takkan jumpa dekat mana-mana buku. Kalau tak setuju, tak ada masalah. Kalau rasa ini takrifan yang salah, okay. Of course, ini bukan takrifan lughatan wastilahan. Ini untuk pemahaman orang awam.
Okey, untuk pemahaman orang zaman hari ini, in the 21st century, supaya dapat kita buang image-image tersebut. Kalau boleh, nak kena buat perkataan baru untuk terjemah abid dengan amah sebenarnya. Saya cadangkan perlu buat istilah baru in English and in Malay. Okey, in English and in Malay. Okey. Kalau Huyah Fatah kata dia ada kaitan dengan konsep keluarga angkat. Dia ada kaitan dengan keluarga angkat. Tapi bukan setakat keluarga angkat. Sebab keluarga angkat ni dia loving relationship. Kita tak boleh lupa bahawa hamba dalam Islam ni dia ada konteks tertentu. Mana datang hamba tu? Macam mana datang proses pengambilan hamba? Tiba-tiba saja datang nak ambil A sebagai hamba. Kan saya pergi mall apa, saya datang, awak jadi hamba saya boleh? Okay, tak payah minta izin pun kita terus tangkap sebab ada kuasa. Adakah begitu proses pengambilan hamba? Daripada mana datang hamba ni? Kan siapa yang jadi hamba? Siapa yang diterima, yang boleh diambil sebagai hamba di dalam Islam dan sebagainya? Ha, ini kita akan jawab. Tapi jangan lupa takrif tadi. Pembantu yang dikurangkan kebebasannya untuk tujuan pemulihan. Okey, saya akan jelaskan satu persatu nanti. Baik. Tadi soalan saya, daripada mana datang hamba ni? Kan? Apakah punca seseorang itu diperhambakan dan diterima dalam Islam sebagai itu punca yang boleh diterima? Okey. Kalau di zaman silam, dia ada macam-macam punca. Awak buat satu jenayah, kan? Awak tak dapat bayar hutang, atau awak dicolek dijadikan hamba, atau tawanan perang. Okey, dia ada macam-macam avenues. Tapi Islam datang, Islam menghadkan satu saja avenue, iaitu dalam peperangan bila awak ditawan sebagai tawanan perang. Ni of course berkaitan dengan jihad. Okey. Okey, ini kita cerita tentang sejarah. We are talking about history, ya. No one can deny that this history happened. There was such a thing as an Islamic civilization. Okey, umat Islam tak boleh nak nafikan benda ni. Tak ada siapa-siapa boleh nafikan. Orang bukan Islam pun tak boleh nak nafikan benda ni. And it has nothing to do with terrorism. It has nothing to do with radicalism. Okey. So, berlaku peperangan. Dan peperangan ni dalam Islam, dia tak boleh awak suka-suka. Okey, saya sebagai seorang raja atau seorang khalifah, saya benci betul tengok negara B tu, kan? Dan geram betul tengok dia punya permaisuri itu. Aku nak rampas permaisuri dia tu dan aku nak hancurkan negara dia. Sebab apa? Mungkin ada family feud, kan? Mungkin ada dendam-dendam kesumat, kan? Itu bukan jihad yang dihalalkan dalam Islam. Jihad yang dihalalkan dalam Islam tak banyak berbeza daripada prinsip intervention, okay, yang dilakukan oleh Amerika Syarikat, United Nations hari ini, bagi offensive war. Okay, kalau bab offensive war, dia konsep interventionist. Macam konsep UN. UN hari ini, kalau awak tengok, kan, dia kalau dapati ada negara-negara tertentu yang melanggar hak asasi manusia, apa UN akan buat? Apa Amerika Syarikat akan buat? Adakah dia kata, oh, itu negara dia orang biarkan, kita tak ada hak, kita tak boleh masuk campur? No. United Nations, Amerika Syarikat especially, dia akan masuk campur. Betul tak? Dia akan masuk dan serang negara tersebut. Contoh macam Iraq. Kita tahu alasan tu adalah alasan penipu, alasan palsu yang mana ramai orang tertipu, banyak kerajaan dunia tertipu dengannya. Okey. Dia masuk Iraq sebab dia nak minyak, sebab dia nak macam-macam lainlah, geopolitical considerations dia lah, okey, achievement yang dia nak capai. Tapi apa alasan dia? Alasan dia adalah untuk sebarkan demokrasi. Betul tak? Sebab pada dia, negara yang tidak demokratik menzalimi rakyat. Jadi, negara Amerika Syarikat sebagai polis dunia, sebagai kuasa besar dunia, United Nations sebagai kuasa besar dunia, kan, dia mampu menjelajah satu dunia, tengok mana tempat yang tidak ikut neraca mereka, maka akan dididik, kan, akan dihajar, akan diserang. So, Islam pada waktu itu begitu, sebab Islam ada kuasa besar pada waktu itu. Okay, so ada offensive war dan ada defensive war. Defensive war ni apabila umat Islam diserang. Okey, tanpa alasan yang tanpa alasan yang adil. Okey. Yang pertama tadi umat Islam menyerang kerana konsep interventionist war tu. Okey. Sebab kita tahu ada negara tertentu yang menzalimi rakyat dia. Kan, yang menghancurkan kehidupan rakyat dia. Kita kena buat amar ma'ruf nahi mungkar. Okey, kalau ada kuasa guna kuasa. Ini zaman dulu punya cerita. We are talking about zaman dulu punya kerajaan. This is what they are doing. And sampai hari ni pun mereka pun buat benda sama. Tapi sedihnya bila dia orang buat, kata, oh, to spread peace. Tapi bila diorang buka sejarah Islam, dia kata, oh, zalimnya umat Islam ni. Kan, what right do they have to go to other people's country? It's the same reason sebenarnya. Kan, of course, umat Islam buat atas tujuan lebih besar.
untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebarkan keadilan berdasarkan agama Islam. Definisi keadilan dan sebagainya berdasarkan agama Islam. Tetapi hari ini Amerika Syarikat dan United Nations pun buat benda sama. Tapi kenapa orang tak kata diorang ni pun diorang buat offensive war, apa hak mereka? Okay, so think about that. Jadi dalam peperangan, umat Islam menang. Saya kasi senario. Umat Islam menang dalam peperangan tersebut. Apa nak buat dengan tawanan perang itu? What are the options? Islam cerita semua benda ni. They cover from A to Z. Apa nak buat? Apakah cara paling rahmah untuk melayan tawanan perang ini? Sebab tu saya nak tekankan satu poin lagi penting kat sini. Saya nak kata, kalau awak nak faham kepribadian seseorang, nak tahu kehebatan seseorang ataupun kehebatan sesebuah agama, lihat apakah ajaran ataupun apakah peribadi orang itu, apakah perlakuan orang itu ataupun apakah ajaran agama itu dalam suasana krisis, dalam suasana kemarahan. Kan, jihad ni adalah situasi konflik, kan? Tak ramai manusia yang boleh mengawal diri dalam situasi konflik. Biasanya manusia akan zalim dalam situasi konflik. Tengok apa berlaku pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kan? Walaupun mereka ada macam-macam undang-undang, tapi banyak yang langgar, banyak yang mati malnourished dalam penjara-penjara prisoners of war ini. Millions of people died. Ada kajian-kajian dibuat di barat sendiri. Okay, mereka tak tahu macam mana nak melayan dia POWs, dia prisoners of war. Of course, tak semua. Ada yang baik, tapi banyak juga yang mati kerana kezaliman. Hasil layanan yang tidak berperi kemanusiaan. Okay? Jadi, kalau nak faham ketinggian Islam ni, tengok macam mana Islam manage jihad. Tengok macam mana Islam manage jihad, then you will see the mercy of Islam. You akan tengok. So malam ni kita cerita tentang the mercy of Islam daripada perspektif isu perhambaan ini. Baik. Jadi bila dah dapat tawanan perang tersebut, awak boleh ini optionnya adalah agama kita. Pertama sekali dipanggil imma manan, man. Man ni awak lepaskan saja. Dan memang dalam sejarah Islam banyak berlaku. Bahkan dalam perang Badar, okey, tak ada seorang hamba pun diambil. 70 tawanan perang tu dilepaskan. Okey, they are not taken as slaves pun. Okey. Dan dilepas. Ada yang nombor 2 dipanggil sebagai fidak. Fidak ini adalah tukar. Okey, you mungkin pernah tangkap salah seorang orang kami, you give him back, we will give you one of your people. So bertukar. Okey, tebus. Itu option kedua. Option yang ketiga, okay, dan ini bukan sekadar dilakukan oleh umat Islam, ia dilakukan oleh semua bangsa dalam dunia ni. Okay, so bagi siapa yang nak kata zalim umat Islam ni, you have to check, you have to read history, you have to buat introspection supaya adil. Choice yang ketiga adalah membunuh. Siapa yang boleh dibunuh? War criminals. War criminals. Okay, mereka-mereka yang melakukan kezaliman yang luar biasa dalam peperangan. Okey, orang macam ini seluruh masyarakat dunia tak ada masalah pun dia dijatuhkan hukuman mati. Contoh macam Hitler, kan? Kalau Hitler dapat ditangkap tu, saya rasa tak ada orang yang akan bising kalau Hitler dikenakan capital punishment. So itu option yang ketiga. Tapi bukan untuk semua POW yang betul-betul jahat, yang betul-betul zalim, yang buat banyak war crimes, okey. Yang keempat, option dia adalah mengambil sebagai hamba. Okey. Saya ulang lagi sekali, ada empat option bila dapat tawanan perang. Nombor satu, lepaskan. Nombor dua, tukar. Nombor tiga, ambil nyawa dia kerana dia melakukan jenayah peperangan yang dahsyat. Dan nombor empat, mengambil hamba. Faham ya? Itu, ini option yang ada. Baik. Ustaz, kenapa tak lepaskan dia Ustaz? Kan, macam mana Nabi buat perang Badar. Okey. Nabi buat pada waktu perang Badar, tapi bukan dalam semua peperangan Rasulullah SAW buat. Okey. Ada instances Nabi ambil. Ada Nabi tebus. Okey. Ada yang dibunuh. Okey. Ini kita kena iktiraf. Benda ni berlaku dalam sejarah. This is politics. Okey. Real politics. Kalau nak bercakap tentang idealism, kita boleh cerita tentang alam kebel. Okey. Alam kebel tak wujud. Okay, real politics, we have to understand. Ini realiti kehidupan manusia, realiti sejarah manusia. Okay, yang terakhir sekali, okay, mengambil hamba. Itu adalah option yang Islam benarkan. So kita kena faham konteks dia adalah konteks peperangan. You understand?
the context is the context of war. Bukan macam apa yang sebahagian negara-negara dulu buat. Suka-suka pergi Afrika, kan tak ada perang, tak ada apa. Dia pergi culik orang-orang Afrika, naik dalam atas kapal banyak-banyak, bawa pergi Eropah. Kan? Saya tak kata orang Eropah saja bersalah buat benda tu. Ada banyak bangsa-bangsa lain yang buat. Tapi itu salah. Dalam Islam itu tidak dikira sebagai perhambaan yang sah. Sebab apa? Awak menculik. Dia bukan berlaku dalam konteks peperangan yang sah, yang adil, yang berperi kemanusiaan. You suka-suka pergi culik orang, lepas tu jual sebagai hamba. It has nothing to do with slavery in Islam. Itu tak sah taraf, itu tidak dikira sebagai hamba. Itu adalah junayah. Nah, orang tersebut harus diselamatkan. Sekejap, saya nak kena scroll balik. Okay. Isu ni memang very important sebenarnya. Okay. Okay. Tadi saya tengah cerita pasal apa? Okay. Jadi, kenapa tadi saya kata ta'arif dia? Hamba ni adalah pembantu, kan, yang dikurangkan kebebasan dia untuk tujuan pemulihan. Ingat konteks peperangan. Bila awak berperang dengan satu kumpulan ni dan awak menang, awak rasa bila mereka kalah tu, immediately segala kebencian, segala kemarahan, segala dendam hilang serta-merta ke kepada awak? Ni semua orang tahulah, kita tengok bola pun geram kan bila tim kita kalah kan. Harap-harap dia orang pula kalah lepas ni kan. Itu baru bola. Kan? Ini cerita peperangan ni. Kan, orang mati ni. Jadi bila dia orang kalah, sudah tentu kebencian, kemarahan tu tidak boleh hilang secara tiba-tiba. Dan kalau awak hantar mereka balik, kamu lepaskan dia, ada risiko mereka akan balas dendam. So itu kerja, kalau dilakukan setiap masa tu kerja bodoh. Kadang-kadang boleh buat, tapi kalau main lepaskan aja, kerja bodoh, sebab dia akan datang balik serang awak. So apa nak buat? Ini dia, ini jalan keluar yang Islam siapkan untuk pulihkan kebencian mereka, rawat dendam mereka, ambil mereka sebagai pembantu, tetapi kurangkan kebebasan mereka untuk tujuan memulihkan hati mereka supaya hilang kebencian mereka kepada umat Islam dan Islam itu sendiri, supaya hilang permusuhan mereka. Faham tidak? This is the most important point, ya. Supaya hilang. Sebab tu saya kata tadi, atas tujuan pemulihan, ambil mereka sebagai pembantu, tapi kena kurangkan kebebasan. Kenapa kena kurangkan kebebasan? Sebab yang jelaslah, kalau awak tak hantar musuh awak balik, awak tak lepaskan dia, lepas tu awak bawa dia balik duduk dalam rumah awak, awak gila, betul tak? Sebab ada kemungkinan malam-malam dia bunuh awak, malam-malam dia racun awak, dia racun isteri awak, dia racun anak awak, kan? Atau kalau dia tak racun awak, isteri awak, dia akan keluar bunuh orang Islam yang lain, dia bunuh orang yang lain. Jadi Islam ajarkan rawat kebencian mereka itu. Okey, rawat kebencian mereka itu dengan mengambil mereka sebagai pembantu yang dikurangkan kebebasan mereka untuk tujuan pemulihan. Untuk tujuan pemulihan. Saya harap fahamlah, kan? Saya sendiri, I'm fascinated by the beauty of Islam. Saya sangat semangat nak cerita. Dan orang bukan Islam kalau dengar pun, you have nothing to fear. You tak ada benda you kena takut sebenarnya. You takut sebab you kena propaganda, you kena brainwash, you kena propaganda ISIS, you kena propaganda golongan yang sesat. So kalau you dengar from the mainstream Islam, you have nothing to fear. Have nothing to fear. Baik. Jadi kena potong separuh. Sebab tu kata kebebasan hamba ni dia half. Half. Kalau awak lepaskan dia habis, dia akan buat kerosakan. Tapi perasan tak, hamba tidak diletak dalam penjara. Kan? Sebab tu saya kata sistem perhambaan Islam ni dia jauh lebih rahmah sebenarnya daripada beberapa sistem yang akan saya sentuh selepas ini. Dan sebenarnya beberapa perkara yang diajarkan Islam dalam sistem perhambaan Islam boleh dipraktikkan hari ini. Dia adalah satu sistem yang masih boleh dipraktikkan. Mungkin bukan secara keseluruhan, tetapi sebahagian aspeknya boleh membantu memberikan solusi dan membawa rahmah kepada dunia, membawa kebaikan dan kasih sayang kepada dunia. Okey. Ini baru sikit ni, banyak lagi cerita ni. Okey. Yes. Betul. Pemulihan dan mendidik dan menunjuk keindahan Islam. Sebab tu
tuan hamba tu dia ada tanggungjawab untuk ajar tentang Islam sebab nak pulihkan dia. Nak pulihkan dia supaya jangan sampai dia balik perang kita lagi, menyerang kita lagi. Okey. Insya-Allah itu tujuan saya Azrul Aizam Muhammad Zakaria. Seeloknya manusia-manusia Islamophobia patut tengok ustaz punya. Yes. This is my point. Orang jadi benci pada Islam sebab kita tak mainkan peranan untuk jelaskan betul-betul. Kita rasa inferiority complex bila baca ayat-ayat tentang perhambaan. Kita rasa Islam ni betul juga susah aku nak explain benda ni. Kita skip aje lah. Kan? Jangan skip. Dalam ayat-ayat perhambaan ada mu'ajizat. Ada mu'ajizat dalam ayat-ayat perhambaan. Okay? Baik. Lagi satu isu mungkin yang menjadi persoalan. Saya tak boleh terima konsep manusia ni menjadi milik manusia lain. The concept of ownership. Kan? Tapi kalau kita baca betul-betul, sebenarnya, kalau kita kita ambil contoh kata-kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Okay? Dia kata, pemilikan tubuh tetapi rohani hamba itu sebenarnya adalah setaraf dengan manusia biasa. Setaraf dengan tuan dia. Dari segi, okay, dalam penjara saya akan cerita nanti. Okay, saya akan ceritakan berkenaan dengan hamba dalam penjara Ammar Haziq. Macam mana sistem perhambaan Islam boleh improve sistem penjara dunia hari ini. Okay, whereas in reality is actually better. Okay, apa tadi? Okay, so concept of ownership. Betul ke tuan ni dia memiliki hamba dia tu? Sebab kalau awak kata awak memiliki sesuatu, awak boleh buat apa saja awak suka dan awak tak bersalah. Tapi dalam Islam kita tak boleh buat begitu. Lepas ni saya akan kasih awak hadis-hadis, adab-adab dengan hamba. Yang mana kalaulah awak dengar, kalau awak faham, kalau orang bukan Islam faham, kalau orang-orang yang kerja dekat sweatshop, ya, yang kerja dekat sebahagian company, dia dengar sistem perhambaan Islam ni, dia akan kata sistem perhambaan Islam ni 10 kali lebih baik daripada sistem employment yang ada hari ini. Saya ulang lagi sekali. Orang-orang yang kerja dekat sweatshop, orang-orang yang kerja dekat sebahagian syarikat-syarikat yang zalim, okay? Dia baca sistem perhambaan Islam ni, dia akan kata, give me Islamic slavery anytime. And, sebab dia akan lihat 100 kali lebih rahmah daripada banyak sistem employment hari ini. Okay? So, dia bukan pemilikan ownership in the true sense of the word. Jangan salah faham benda tu. Bukan seorang tuan boleh suka-suka pukul hamba dia, patahkan tangan hamba dia. Nabi marah dan Nabi laknat dan Nabi ingatkan bagi orang yang buat macam tu. Yang satu kehebatan tentang konsep perhambaan dalam Islam ni, kita tak boleh sakiti hamba kita. Siapa yang menyakiti hamba dia tanpa hak, dia mesti bebaskan hamba dia. Okay, awak tampar hamba awak tanpa sebab, awak kena bebas. Hari ni orang tampar dia punya pembantu rumah, bukan sekat tampar saja, rogol ataupun cabul. Dan Islam kata kamu tampar saja, kamu kena bebaskan hamba kamu itu. Okay, so ini employment rights sebenarnya. Okay, itu saya kata tadi pembantu. The employment rights. Bukan sekat tak boleh pukul. Kan? Kena kasih makan. Kena kasih minum. Pakai dengan pakaian yang sama seperti yang awak pakai. Kalau saya ada hamba, saya pakai baju ni, hamba saya pun kena pakai kualiti yang sama. Kalau saya pakai Versace, hamba saya kena pakai Versace. Faham tak? Hari ni employer pakai baju apa? Employee pakai baju apa? So, saya nak kata, mana lebih tinggi sebenarnya? Saya tengah banding dengan konsep employer-employee. Saya tak banding lagi dengan konsep perhambaan mereka. Saya hanya mandingkan konsep perhambaan Islam dengan konsep employee-employee hari ini. Itu saja kita lihat ada sebahagian aspek lebih tinggi sebenarnya. Dia kena makan apa yang saya makan. Nanti saya akan kasih hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau saya makan salmon, saya makan turkey, dia kena makan salmon, dia kena makan turkey. Bahkan ada satu hadis Nabi kata, suruh dia makan bersama dengan kamu. Maksudnya dia tak boleh makan seorang-seorang, biarkan dia makan seorang-seorang. Bezakan dia dengan kita. Tak, makan bersama dengan kita. Dan Nabi kata tak boleh membebankan dia dengan sesuatu yang dia tak mampu tanggung. Nah, tak boleh buat macam tu. Tak boleh bebankan dia sesuatu yang dia tak mampu tanggung. Subhanallah. Think about it. Ini apa sebenarnya? Sebab tu saya kata tak boleh nak terjemah sebagai hamba. Orang tak faham. Sebab tu saya tekankan kita kena buat tarifan baru. Pembantu yang dikurangkan kebebasannya atas tujuan pemulihan. Okey, itu dia konsep hamba dalam Islam sebenar-benarnya. Dan kalau orang dulu hidup hari ini, dia akan kata sebenarnya ramai orang hari ini adalah hamba. Hamba boleh dakwa tuan ke? Apa maksud tuan tu kita nak kena jelaskan lah.
dia ada kita panggil partial ownership of the body but not the soul, not the dignity of the person. Okay, sebab apa? Sebab dia nak bunuh awak dulu. Jangan lupa benda tu. Dia nak hancurkan kerajaan awak. So of course lah, this is of course partly a form of punishment, tapi a form of rehabilitation juga. Pemulihan yang sangat berkasih sayang, yang sangat rahmah sebenarnya. Okay, baik. Saya nak baca beberapa hadis berkenaan dengan hamba ni. Boleh menangis tau, boleh jatuh air mata kita. Betapa mulianya agama ini. Dan jangan terkejut, kemuliaan agama Islam ni kadang-kadang di tempat-tempat yang kita tidak sangka. Orang ingat kemuliaan, keindahan Islam ni pada hukum pernikahan mungkin kan, pada hukum apa, pada akhlak. Tak, pada saya, you should find the mercy of Allah Subhanahu Wa Taala in such places, dalam isu jihad, dalam isu perhambaan. Sebab ini dua perkara yang sangat menyesakkan manusia, yang rata-rata manusia sengsara bila dua perkara ini berlaku. Tapi bila kita cek, ya Allah, betapa berkasih sayangnya Allah dengan manusia, kan? Kita akan jumpa rahmah yang lebih besar dekat dalam ni daripada berbanding daripada aspek-aspek lain. Okay, itu pandangan saya dan dia sangat menyentuh hati saya. Saya berombak-ombak setiap kali saya baca tentang hadis-hadis tentang perhambaan ini. Betapa Islam meninggikan darjat manusia. It's the opposite of what people think of slavery in Islam. Slavery in Islam meninggikan darjat manusia. Okay? Okay, saya nak baca satu hadis ni. Hadis ini daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata sayyi'ul malakah. Faqala rajulun, ya Rasulullah, alaysa akhbartana annahu hadhihi al-ummata aktharul umami mamlukina wa aitama. Qala bala, fa'akrimuhum karamata awladikum wa'at'imuhum mimma ta'kulun. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ni hadis yang sahih ya. Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk syurga orang-orang yang buruk melayani dia punya hamba. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang buruk melayani dia punya hamba. Faqala rajulun, ya Rasulullah. Maka seorang lelaki kata kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau telah memberitahu kami bahawa umat kamu ini, umatmu ini ya Rasulullah, akan paling banyak hamba dan paling banyak anak-anak yatim. Maka Rasulullah pun jawab, bala, betul. Okey. Maksudnya di kalangan bangsa umat Nabi Muhammad SAW sampai ke akhir zaman, paling banyak hamba dan paling banyak anak-anak yatim. Interesting benda ni. Saya yakin bukan sekadar hamba seperti yang kita faham, tapi juga debt slavery, hamba hutang, hamba employee contract, bonds contracts yang tak sepatutnya. Ni semua kita boleh masukkan dalam konsep perhambaan. Okey. Kemudian Nabi kata apa? Bala, fa'akrimuhum karamata awladikum. Maka kamu muliakanlah mereka seperti mana kamu memuliakan anak-anak kamu. Maksud dia apa? Muliakan hamba-hamba kamu, muliakan anak-anak yatim itu seperti mana kamu memuliakan hamba anak-anak kamu sendiri. Macam mana ni? Subhanallah, tabarakallah. Kita punya employer pun tak ada layan kita macam anak dia sendiri. Tapi Nabi kata apa? Treat them as how you treating your own children. Nabi kata. Subhanallah. Wa at'imuhum mimma ta'kulun, dan beri mereka makan daripada apa yang kamu makan. Okey, daripada apa yang kamu makan, bukan kamu makan mahal-mahal, kamu makan level-level tinggi, kamu kasih mereka roti kering dan sebagainya. Ingat kisah seorang sahabat, kan? Kalau tak salah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Kan, dia dapat tawanan perang, dia nak makan kurma. Dia yang nak makan kurma pada waktu tu. Tawanan perang dia tu kelihatan lapar, kan? Apa dia buat? Dia bagi mereka. Dia bagi mereka kurma tersebut. Dan orang tersebut tersentuh. Dan kalau tak salah saya, dia masuk Islam. Okay, ini ajaran tinggi ni. This is highest level of human achievement. Okay, this is not something that we should be ashamed about, something that we should be proud. Kita kena bangga untuk berkongsi dengan masyarakat dunia. Lagi satu hadis. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ni riwayat Imam Bukhari. Konteks ini Nabi tengah cakap tentang hamba, hak hamba. Ikhwanukum khawalukum. Mallakahumullahu iyyakum. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma yat'am wal yulbishu mimma yalbas wa la tukallifuhum min al a'mali ma la yutiqun fa in kallaftumuhum fa a'inuhum. Masya-Allah tabarakallah. Apa yang Nabi sebut? Okey, hamba-hamba kamu ini adalah di bawah tanggungan kamu. Mereka adalah adik-beradik kamu, Nabi kata. Mereka adalah keluarga kamu. Mallakahumullahu iyyakum. Allah telah memberikan pemilikan kepada kamu. Tapi ingat, pemilikan tadi bukan pemilikan seperti kamu memiliki benda, tidak. Okey? You cannot. Faman kana akhuhu tahta yadihi. Siapa yang dia menguasai saudara dia sendiri? Akhuhu, Nabi sebut akhi, Nabi tak kata hamba, Nabi kata akh, saudara dia. Falyut'imhu mimma yut'am. Maka dia berikan makan dengan apa yang dia makan. Maksud dia, you makan apa, you kasih dia makan yang sama. Walyulbishu mimma yalbas. Dan pakaikan dia dengan pakaian apa yang kamu pakai. Bukan kamu pakai mahal-mahal, kamu kasih dia pakai goni, contoh. Kan? So, whatever you watch in the Hollywood movies are nonsensical. It has nothing to do with the religion of Islam. Mungkin ada sebahagian umat Islam dalam sejarah Islam yang mencabuli hak manusia lain, yang melanggar prinsip-prinsip Islam. But itu salah dia. We are talking about the principles of Islam here. Apa yang Islam ajar. So kalau you nak criticize the Muslims, bismillah. But be careful when you speak about Islam. Hati-hati. Okay? Pastikan sebelum kamu nak bercakap tentang Islam, kamu cakap dengan asas yang kukuh, dengan fakta. Then, Nabi sambung apa? Wala tukallifuhum minal a'mali ma la yutiqun. Jangan kamu bebankan ke atas mereka kerja-kerja yang mereka tak mampu buat. Dan Nabi tak berhenti dekat situ. Kalau kamu terpaksa melakukan benda tu, kamu terpaksa suruh dia buat kerja yang dia tak boleh buat, fa'inuhum, Nabi kata, bantu mereka. Bantu mereka, bantu mereka. Subhanallah, tabarakah, tabarakallah. So, nampak tak konsep hamba yang ada dalam minda kita dengan apa yang Nabi sebut ni tak kena sebenarnya. Apa yang kita dah diajarkan konsep slavery ni dengan apa yang Islam ajar, dia tak ada kaitan sebenarnya. It's something else. Sebab tu saya rasa ada keperluan untuk bawa takrifan yang lebih apa kita kata contemporary, ya, yang kena dengan zaman kita. Okey, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga Abu Daud dan Tirmizi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man qatala 'abdahu qatalnahu wa man jada'a 'abdahu jada'nahu wa man khassa 'abdahu khassaynahu. Okey, bagi orang yang kata beza hamba dengan orang yang bebas, tak betul. Okey, memang ada beberapa pandangan dalam beberapa mazhab yang kata yes, ada perbezaan dari segi perundangan. Okey, sebab bergantung kepada mereka punya tanggungjawab sebagai seorang hamba. Okey, dekat sini Nabi kata apa? Siapa yang bunuh hamba, kami akan bunuh dia. Okey, dan siapa yang mencederakan hamba dia, potong telinga dia, potong hidung ke, okey, kami akan buat benda sama kepada dia, Nabi kata. Wa man khassa 'abdahu khassaynahu. Dan siapa yang kembirikan ataupun potong dia punya dia panggil testicles dia, sebab tak nak dia orang ni bernikah dan beranak, okey. Tak nak dia orang ni melahirkan anak. Jadi siapa yang potong, kami akan potong dia punya juga. Ini Rasulullah SAW, pembelaan kepada para hamba. Okey, Syahrul Nizam tanya, kalau dapat hamba yang degil, agresif, letih juga tu. Okey, itu bergantung kepada kemampuan masing-masing. Kalau betul-betul tak mampu didik, dia jual lah. Supaya orang lain yang lebih berkemampuan untuk didik dia. Sebab kalau dia tidak terdidik, awak lepaskan dia, dia tak dapat apa-apa manfaat. Dia akan balik, dia akan serang awak balik, serang negara Islam balik. Kan? So, pastikan dia telah pulih. Kebencian dia telah dipulihkan kepada umat Islam, baru lepaskan. Dan memang kita digalakkan untuk lepaskan hamba. Dan saya tak habis cerita lagi, lepas ni kita akan sambung bab tu. Tengok, ini pula berkenaan dengan milkul yamin, kan? Ini hamba wanita, okay? Apa Allah SWT sebut dalam Al-Quran? وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. Okay. Nampak dalam ayat ni, Allah SWT seolah-olah menyamakan status wanita yang bebas dengan wanita hamba.
Of course lah, yang masuk Islam lah. Okay. Seolah-olah Allah menyamakan. Kenapa? Kenapa? Allah kata, siapa yang tak mampu untuk bernikah, dia tak ada kewangan, tak cukup kewangan nak bernikah, nak menikah dengan wanita-wanita yang yalah, belum berkahwin, yang bebas. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, maka kamu boleh bernikah dengan hamba wanita. مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, golongan mereka-mereka yang beriman. وَاللَّهُ عَلَمُ بِإِمَانِكُمْ, Allah lebih tahu tentang iman kamu. بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْ, Allah kata apa? Sebahagian kamu daripada sebahagian yang lain. Allah nak kata apa? Perempuan-perempuan hamba ini adalah sebahagian juga daripada kamu. You are parts of each other. Look at that statement. Statement itu subhanallah, tabarakallah. Allah tak kata mereka ni lebih hina daripada kamu, lebih rendah daripada kamu. Nabi kata tak. Allah kata tak. Kamu boleh kahwin dengan mereka sebab apa? You are a part of each other. Ba'dukum min ba'd. You're not different. Satu lagi hadis yang sahih. Nabi sebut, la yaqul ahadukum haza abdi wa hazihi amati, bal yaqul fataya wa fatati. Ha, Nabi tak kasi. Kalau orang tanya, itu siapa? Kamu tak boleh jawab, ni hamba saya. Nabi kata, jangan kata hamba. Kata, dia adalah adik saya ataupun kawan saya. Fata ni macam-macam maknalah boleh bermaksud. Okay, atau boleh termasuk pembantu saya juga. Okay? Ha. Tengok adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu taala juga sebut dalam Al-Quran, Allah senaraikan kita patut buat baik, berihsan kepada siapa? Wabil walidaini ihsana, kepada kedua ibu bapa kita. Allah masukkan dalam ayat yang sama, buat baik kepada ibu bapa. Wabizil qurba, dan keluarga terdekat. Wal yatama, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Masakin wal jarizil qurba, dan kita punya jiran kan, yang rapat, yang ada pertalian keluarga, dan juga jiran yang tinggal kat sebelah kita. Kemudian wasahibi bil jam kan, wablis sabil, wama malakat. Kemudian Allah sambung, Allah kata wama malakat aimanukum, dan mereka-mereka yang mana tangan kanan kamu miliki. Buat baik, ihsan, dalam satu ayat sekali, dalam satu ayat sekali. Okey, baik. Kenapa saya kata konsep hamba yang diajarkan secara mainstream hari ini di pusat-pusat pendidikan dan sebagainya, atau di mesin-mesin propaganda yang ada hari ini dengan Islam? Sebab ni. Yang pertama sekali, saya dah berikan hadis yang tadi. Okey. Hukum kisas apply kepada hamba dan pemilik hamba itulah kan? Tak, kisas siapa yang buat dia yang kena. Kan, pemilik tak ada kena mengena. Kan, hamba buat salah, pemilik tak ada, tak berdosa, dia tidak dipertanggungjawabkan. Okey, dia kalau pergi pukul orang apa, dia kena sendiri, hamba tu kena sendiri, tuan dia tak ada kaitan. Dan kalau tuan dia yang pergi pukul orang, tuan dia lah yang kena, tak ada kaitan dengan hamba dia. Okey, baik. Pertama sekali, hamba dilayan macam anak, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilayan macam anak. So kena dengan konsep slavery yang kita faham. Slave dilayan macam anak ke? No, dilayan dengan baik. Tak boleh bebankan, tak boleh pukul. Makan, minum dan pakaian sama dengan makan, minum dan pakaian tuannya. Kena makan bersama. Dan tak boleh panggil hamba. Tak boleh panggil dia, nama dia hamba, tak boleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempersaudarakan antara hamba dengan orang bebas. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Sayyidina Abu Bakar dengan Zaid. Zaid hamba. Sayyidina Abu Bakar orang kenamaan, orang bangsawan. Ya, dan bahkan sampai ke tahap Rasulullah SAW mengahwinkan seorang wanita aristokrat, ya, seorang wanita bangsawan, iaitu sepupu Nabi SAW sendiri, Zainab binti Jahsh. Ya, dikahwinkan dengan siapa? Dengan Zaid bin Harithah, yang mana statusnya adalah sebagai seorang hamba. So, Nabi nak pecahkan. Nabi suruh kita melayan each other dengan baik. Okey. Kalau kita nak kata stewardship pun boleh juga, tapi saya sebenarnya lebih kepada employment with restrictions of freedom due to the need of rehabilitation. Susah nak jumpa satu perkataan yang represent benda ni. Bukankah kalau hamba saya masuk Islam wajib dibebaskan? Okey, dan bukankah ke hamba saya hanya orang kafir boleh jadi hamba? Okey, dia of course bila hamba ni masuk Islam, okey,
sebenarnya digalakkan untuk lepas. Sebab ada yang masuk Islam tetapi they are not fully rehabilitated. Ada yang guna alasan masuk Islam dan sebagainya. So ini terserah kepada kebijaksanaan Tuhan. Lepas ni saya akan cerita galakan-galakan untuk melepaskan hamba. Okay? We are not a civilization yang suka orang jadi hamba. Tak. Bahkan kita adalah tamadun yang sebaliknya. Seboleh-bolehnya nak lepaskan orang. Seboleh-bolehnya nak lepas. Tapi there's a need to rehabilitate some people. Ada keperluan untuk buat pemulihan kepada sebahagian orang. Sebab tu dilakukan dan dijalankan berterusan konsep perhambaan ini. Okay? Okay, banyak soalan lagi. Saya belum habis cerita. Saya sambung dulu. Okay. Kemudian, Zaid bin Harithah juga dilantik Nabi sebagai panglima perang. Jangan main-main, panglima perang ni antara pangkat besar dalam sebuah negara. Okey, banyak kudeta berlaku sebab panglima perang. Kan, bila Nabi kasih tanggungjawab tersebut kepada Zaid bin Harithah, kita boleh faham macam mana Islam memandang konsep perhambaan sebenarnya yang tak ada kaitan langsung dengan cara Barat faham konsep perhambaan. Saya ambil contoh. Ini kata-kata oleh Gustave Le Bon. Okey. I'm sorry. Bukan. Ini bukan Gustave Le Bon. Ini oleh Gwyn Campbell dan Frank Cass. Okay, dalam buku mereka, The Structure of Slavery in Indian Ocean, Africa and Asia, yang dikeluarkan pada tahun 2004. Apa mereka kata? Ini orang bukan Islam. What was notably different from the slavery of the Western world? Ini dia nak cakap perbezaan antara perhambaan di tamadun Islam dengan negara Barat. Perbezaan dia apa? However, was the degree to which they, which is the slaves, were protected by Muslim law. Hamba-hamba ini dilindungi oleh undang-undang syariat kita, fiqah kita. When the law was observed, their treatment was good. Ha, nampak? Dia pun faham ni. Apabila umat Islam mengikut undang-undang fiqah syariat Islam, maka layanan kepada para hamba pada waktu sangat baik. Okay? Baik. They might expect to marry and have families of their own. Mereka boleh berkahwin dan mereka boleh ada family mereka sendiri, and they had a good chance of being freed. Dan mereka ada peluang yang besar untuk dibebaskan. There were also built in avenues of escape. Dan dibuka ruang untuk mereka untuk melepaskan diri mereka. Okay? Islam nak dia lepaskan diri. Okay. Ini pula adalah daripada Ronald Siegel. Okay. Ini interview yang dilakukan oleh Susie Hansen dalam Salon Magazine, muka surat 200. Tengok apa Ronald Siegel kata. The relationship between slave and master in Islam is a very different relationship from that relationship and relatively... The relationship between slave and master in Islam is a very different relationship from that between the American plantation laborer and owner. So sekarang ni dia buat perbandingan dengan orang-orang yang dipaksa bekerja dekat ladang-ladang di Amerika Syarikat. Okay? Dia kata beza. It was a much more personalized relationship. Dia kata hamba dalam Islam ni lebih kepada hubungan kekeluargaan. Yang tadi sahabat kita ada sebut. Okay? And relatively benevolent, dan dia rahmah. Okay? Everything here is relative. Being a slave is being a slave and it shouldn't be romanticized. Tapi dia tetap kata taklah kita ingat yang hamba ni macam orang biasa 100%. Tidak. Of course. Sebab mereka ni harus melalui proses rehabilitasi. Okay? Tapi mereka tidak berhak dizalimi. Dan mereka dilindungi oleh undang-undang. Okay. Baik. Sekarang ni kita masuk to the essence of my sharing tonight. Apa maksud saya bila saya kata ia adalah solusi paling progresif sebenarnya. Untuk even hari ini. Of course, I'm not talking about the whole system. Kita boleh tengok sebahagian aspek perhambaan dalam Islam ini yang boleh menyumbang beberapa solusi yang baik kepada beberapa masalah besar dunia. Pertama sekali, saya nak cerita tentang masalah pelarian. Refugee crisis. Okay. Let's talk again about the American war in Iraq. Berapa ramai orang meninggal? Okay. Statistik menunjukkan 500,000 anak-anak meninggal dunia. Okay. Sampai Madeleine Albright, kan, ditanya apa pandangan kamu 500,000 kanak-kanak mati, dia kata I forget her exact statement, tapi seolah-olah dia nak kata it's part and parcel lah of war lah. Pada dia it, kalau itu satu keperluan dan satu keperluan. 500,000 anak-anak meninggal, okay? Dan itu baru cerita orang yang mati, tak kira lelaki yang mati, perempuan yang mati in the war in Iraq. Apa yang berlaku pula kepada pelarian mereka? Mereka, rumah mereka hancur, suami mereka telah mati. Where are they going? They become refugees.
macam mana Amerika Syarikat menyelesaikan masalah refugee yang mereka sendiri cipta. Ramai umat Islam tak fikir benda ni. Perasan tak, konsep perhambaan dalam Islam ni boleh jadi solusi. Sebenarnya, kalau kerajaan Amerika Syarikat ada rahmah sedikit lah, dia belajar sikit daripada sistem perhambaan Islam ini. Okay? Of course, kita tak setuju dengan apa yang dia buat dekat Iraq. Zalim. Okay? Penipuan global scale, large scale hoax ke atas dunia Islam yang telah membunuh banyak nyawa tanpa hak. Okay? We have to say it straight to their faces. Okay? Tapi, the damage is done. You kalau ada sekelumit rahmah, kita kata, for this American empire, kan? You kalau ada sekelumit rahmah, okay? Okay, nanti saya akan kongsi lagi the reference, later. You kalau ada sekelumit rahmah, selepas you dah hancurkan negara orang, apa you buat dengan negara itu? You tinggalkan. You tinggalkan perempuan-perempuan mereka. You tinggalkan anak-anak mereka begitu saja. Where is your mercy? Where is your progressive values? Kita tanya kepada mereka. Islam mengajar kita, you kalau terpaksa melalui peperangan dan ada anak-anak, ada wanita, ada orang-orang tua, bahkan tawanan perang, take them, give them food, give them shelter. Subhanallah, give them education also. Okay? Hari ini, refugee sendiri kena lari pergi Amerika Syarikat. Itu pun tak semua yang Amerika Syarikat terima. Tahu tak? Amerika Syarikat hanya terima lebih kurang dalam 100,000 refugees every year. Hanya setakat 100,000. Sedangkan berapa banyak orang mereka displaced dalam dunia ni. Look at Afghanistan. Look at the African countries yang dijarah oleh Eropah. Look at Iraq. Okay? You created so much war, tapi you hanya terima 100,000 refugees saja. Kalau negara Islam, kalau terpaksa melakukan peperangan, we will take them back. Kita tak akan biarkan mereka tinggal macam itu, terkontang-kanting, mati kebuluran. We will not do that. Kalau terpaksa, we will bring them to our country and we will feed them. We will give them drink. We will give them education. We will shelter them. Okay? So, where is the rahmah? Kita tanya ni. So, tu saya kata tadi. The concept of slavery dalam Islam ni sebenarnya boleh menyelesaikan the refugee crisis pada hari ini. Kalau United Nations buka telinga sikit, okay, pandang kepada agama sikit dan learn something from religion, then you will be more merciful to the refugees. Dalam dunia hari ini ada 80 juta refugees. 80 million refugees around the world today. Most of them, of course, jadi refugees sebab peperangan. Sebab peperangan dan ditinggalkan oleh pihak-pihak yang berperang tanpa rasa bertanggungjawab. Tanpa rasa bertanggungjawab. Dan sekarang ni kita beralih kepada cadangan begini. You kalau terpaksa buat peperangan yang kami benci, yang kami tak suka, yang kami akan tentang, tapi kalau dah berlaku, at least buat damage control. Okay, maybe the scenario will be like this for the American armies. Okay, of course saya bukan menggalakkan mereka buat, tapi at least rather than you leave them be and mati macam tu, bring them back to America. Okay, tak apa, kamu jadikan mereka sebagai pembantu kamu, but at least you feed them, at least you shelter them, the children, the women. This is our suggestion. So learn from Islamic history how we dealt with casualties of war, how we dealt with refugees. Okay, because kalau you tak buat, dia akan jadi refugee crisis. Tengok apa yang berlaku dekat Myanmar sekarang ni. Mereka memerangi dan menyerang umat-umat Islam dekat sana. Lepas tu umat Islam terpaksa lari ke tempat lain dan orang lain yang patut kena terima. Think about it. Kalau mereka gentleman, kalau mereka betul-betul ada rahmah, okay, you tak suka umat Islam dekat sana, at least feed them. Kan? You nak potong kebebasan mereka, Islam, Audrey. Okay, tadi internet terputus. Okay. Assalamualaikum. Am I still connected? Adakah saya masih connected atau telah terputus? Sila beri komen sikit. Adakah saya masih connected atau telah terputus? Sebab internet saya terputus ni. Tapi harap-harap dia sambung dekat saya punya phone internet.
Sila komen bagi siapa yang masih connected. Connect balik. Dah connect balik eh. Okay. Am I still connect? Thank you. Thank you so much. Connected eh. Okay. So, sebab saya nak kena sambung balik kepada internet asal. Sebab yang ni tak strong sangat. Sebentar ya. Okey, rasa dah okey balik. Saya sambung, insyaAllah. Jadi, kalau mereka benar-benar menegakkan apa nilai peri kemanusiaan, at least take care of the war casualties. Okey, jangan sampai tunggu mereka kena ketuk pintu awak punya sempadan. Ataupun orang lain yang tak ada kena-mengena dengan peperangan tersebut terpaksa menerima pelarian tersebut. You yang buat, you yang mengadakan peperangan tersebut, at least for God's sake, for humanity's sake, you should at least accept them and terima diorang, jaga diorang. Okay? Walaupun kami tak redha dengan peperangan yang kamu lakukan itu, tapi paling tidak for damage control. Okay, kalau kamu ada sekelumit peri kemanusiaan, at least take care of them. Okay? So this is the solution of Islam. Paling tidak, agama Islam menjaga wanita-wanita itu, menjaga anak-anak itu. Okay? Now, sekarang ni kita cerita tentang prisoners of war, POW kan. Geneva Convention dah buat undang-undang, regulation macam mana nak layan tawanan perang. Tapi Islam dah advance 1400 tahun lepas. Okay? Boleh rujuk sebuah kajian yang ditulis oleh S.P. McKenzie, okay? Yang bertajuk The Treatment of Prisoners of War in World War II. Okay? Antara rumusan dia kata 5 juta di salah sebuah tempat yang berlaku peperangan, 5 juta orang yang ikut Geneva, yang ikut United Nations ni, 5 juta mati kerana tak dapat makanan, malnourished. 5 million people dead. How in the world you jaga you punya POW ni, you punya prisoners of war? Dalam Islam ada undang-undang menjaga tawanan perang, al-asir dipanggil. Okay, kita diperintahkan untuk menjaga sebaik-baiknya golongan asir ini, tawanan perang ini. Kena kasih makan, tempat tinggal, pakaian, pekerjaan dan perlindungan. Yang tadi tu bila sebut refugee, Islam dalam sistem perhambaan ni dah ada bill in employment. Perasan tak? Dah ada bill in employment sekali. Sama juga, melayan POW, kalau ambil inspirasi daripada sistem perhambaan Islam, dia orang akan dapat makanan, dia orang akan dapat tempat tinggal, dia orang akan dapat pakaian, dia orang akan dapat pekerjaan dan dia orang akan dapat perlindungan. Automatically. Okay? Tapi ada yang choose to imprison them, memenjarakan mereka. So the question is, apa manfaat sebuah negara yang berperang dan tangkap POW mereka dan simpan dalam penjara lama-lama? Kan? Orang yang dalam penjara tu tak dapat manfaat, yang masukkan dia dalam penjara pun tak dapat manfaat. Jadi Islam ajar, udah, take them out. Cuma cut their freedom to half. Of course, you mesti ada some security measures to protect yourself. Tapi jangan simpan dia dalam penjara. You tak dapat apa-apa manfaat daripada dia dan dia pun akan bosan dan akan boleh kena mental illness sebab duduk dalam penjara jauh daripada keluarga. Paling tidak, kalau kamu jadikan dia sebagai kamu punya hamba dalam konsep Islam tadi tu, saya ulang lagi sekali, hamba dalam konsep Islam bermaksud, saya terpaksa ulang banyak kali ni, kat 10 kali dah ni, pembantu yang dikurangkan kebebasannya untuk tujuan rehabilitasi, untuk tujuan pemulihan. Jadi Islam ajar, jangan letak dalam penjara, keluarkan mereka, jaga mereka. Let them stay with you. Of course, not necessarily in the same house. Okay, tapi jaga mereka. Lembutkan hati mereka dengan cara buat baik kepada mereka. By doing good to them. In the same time, you can get benefit from them. Dia boleh jadi helper you. Nampak tak? It's a win-win situation. It's merciful for both parties. So, it's more wise than imprisoning them. And then, kalau hantar dia orang balik, kan, dah tangkap. Lepas tu tiba-tiba hantar saja balik macam tu, macam tak ada apa-apa. That means you are not sincere. You are not, kamu tak betul-betul bersemangat untuk mengajar mereka nilai-nilai perjuangan kamu. Kan? Sebab
dalam konteks peperangan ni, mesti ada yang nak didakwahkan. Macam Amerika hari ni perang, United Nations hari ni perang, dia nak bawa nilai apa? Dia nak bawa nilai human rights, betul tak? Kalau umat Islam, kita bawa nilai human rights yang lebih tinggi daripada nilai human rights yang dibawa oleh United Nations. So, semua yang berperang, dia akan bawa nilai-nilai dia. Jadi, bila dah dikalahkan musuh itu, sepatutnya ambil peluang itu untuk mengajar musuh nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai tertinggi yang kamu pegang. Supaya dia faham. Supaya dia sedar bahawa selama ini dia cuba memerangi satu tamadun yang dia salah faham. So, didik dia orang. So, jangan suka-suka lepaskan ataupun suka-suka penjarakan mereka. Take them in with you. Nampak tak? Ha. Rehabilitate them by doing good to them. Buat baik kepada mereka. Kasih mereka mangar, kasih makan, kasih minum, kasih pekerjaan. That's how you change a human being. Okay? Not by torturing them. Not by degrading them. Bukan menghina mereka dan sebagainya. Tetapi dengan menghormati mereka sebagai manusia dan mendidik mereka dengan semampu kita berkasih sayang. Islam ajar menangi hati dia orang, win their hearts, okay? Win their hearts. Sebab kita nak dia orang terima Islam. Sebab pada kita Islam adalah nilai kemanusiaan tertinggi. Seperti mana United Nations nak seluruh dunia terima human rights, kita nak seluruh dunia terima Islam. Sebab pada kami dalam Islam sudah ada semua human rights, bahkan lebih daripada itu. Okay, itu kepercayaan umat Islam. It's the belief system of the Muslims. Okay. Baik, itu tentang POW. Sekarang ni saya nak cerita tentang jenayah. Macam mana sistem perhambaan Islam ni sebenarnya boleh membantu memberi solusi kepada beberapa aspek menangani penjenayah dalam dunia hari ini. Okay. Saya nak ulang lagi sekali. Kalaulah pakar-pakar tentang jenayah ni tengok sistem perhambaan Islam ni dan ambil inspirasi sedikit, dia boleh belajar banyak perkara. Pertama sekali, nak kena pastikan makan, saya ulang sekali, makan, tempat tinggal, pakaian, pekerjaan dan perlindungan diberikan kepada banduan-banduan ini. Of course, not all. Okay, yang betul-betul heavy, there's a different matter. Okay, not all of them you kena kasih pekerjaan dan sebagainya. Okay, daripada letak dalam penjara, kan? Ini dia. Daripada letak diorang dalam penjara lama-lama, katalah seorang banduan ni menzalimi sebuah keluarga, kan? Dia bunuh keluarga ketua keluarga tersebut. Lepas tu mahkamah kata no capital punishment. Kita kasih dia apa lifelong sentence. Kan? Maksud dia tak akan keluar daripada penjara. Apa manfaat yang keluarga mangsa dapat? Think about it. Apa manfaat yang keluarga mangsa dapat? Atau kita tak nak ambil contoh bunuh. Kita ambil contoh rompakan. Kan? A merompak rumah B. Lepas tu A kena tangkap masuk penjara. B dapat apa? What will B get? So, kalau kita ambil inspirasi daripada konsep perhambaan Islam, penjenayah tersebut, okay, of course, dengan beberapa hukuman yang patut dikenakan kepada dia, tapi jangan buang masa pergi letak dalam penjara lama-lama. Waste taxpayers money. Betul tak? Dia buang duit. Lepas tu, apa dia orang dapat duduk lama-lama kat dalam penjara? Dan mangsa dapat apa? Jadi, cadangan saya, sepatutnya bagi sebahagian banduan ni yang tak agresif, yang tak begitu jahat, yang sudah ada tanda-tanda nak berubah, instead of putting them in prison, biarkan diorang menjadi pembantu kepada keluarga mangsa. At least they can contribute something to the family, and betul-betul alhamdulillah satu hari jadi keluarga. Mereka memaafkan satu sama lain, akhirnya jadi keluarga. Kan? Ni benda ni berlaku dalam sejarah. Berlaku dalam sejarah. Perpetrator penjenayah akhirnya menjadi keluarga. Sebab apa? Dia saling memaafkan selepas tu. So, sistem perhambaan Islam ni, you dulu nak bunuh I, you nak hancurkan tamadun I, tapi I ambil you untuk kerja dengan I. I akan kasih you makan, kasih you minum, I akan baik dengan you. Okay? Kalau you baik dengan I juga, masuk Islam, insyaAllah kita boleh jadi keluarga. Okay? We become family. Okay? That is rehabilitation. That is pemulihan. Dan kalau guna konsep perhambaan Islam ni bagi banduan ni yang tak payah letak dalam penjara, tak kat luar, bukan untuk semua, yang very dangerous, of course kena lakukan sesuatu, some measures, some security measures. Bagi yang tidak begitu berbahaya, not that threatening for the society,
biarkan mereka keluar dan bekerja dan berkhidmat kepada keluarga mangsa. Dan mereka juga boleh bekerja, mereka juga boleh bekerja dan kumpul duit untuk tebus diri mereka. Ini dia panggil mukatabah. Hamba dan Islam boleh tebus diri, kan? Cari duit, bekerja. Macam mana? Kalau kita fikirkan, macam mana hamba-hamba lu boleh tebus duit? Bukankah dia kerja, dia jadi pembantu kepada tuan dia? Bila dia ada time lain untuk cari kerja lain untuk dapat? Untuk dapat duit tambahan dan untuk tebus diri? Jadi di sini menarik. Sebenarnya hamba, dia patut ada free time juga. Supaya dia boleh buat kerja lain untuk kumpul duit dan tebus diri dia. Itu konsep muka, itu konsep muka tabah. Tengok konsep tagging hari ini, kan? Sebahagian banduan, mereka ni dianggap sebagai tidak berbahaya lagi kepada masyarakat. Mereka diizinkan keluar, tapi ada tagging, kan? Ni dilakukan juga kepada sebahagian drug offenders, ya? Orang-orang yang melakukan penyalahgunaan dadah. Lepas beberapa tahun, mereka diizinkan keluar tapi ada tagging dekat kaki. Itu kebebasan yang terhad. Itu yang saya kata tadi. Hamba dalam Islam pembantu yang dikurangkan kebebasannya untuk tujuan rehabilitasi. Okay, jadi orang-orang ini diberikan tag juga. Okay, penjenayah-penjenayah ini berikan tag, dihadkan kebebasan mereka, tapi paling tidak mereka ada kebebasan dan mereka boleh berkhidmat dan mereka boleh dapatkan duit sendiri. Dalam masa yang sama, jiwa mereka boleh dirawat supaya mereka tidak rasa dibenci oleh masyarakat. Sebab ramai yang kena penyakit mental duduk dalam penjara, merasakan that's it, there's no hope for my life anymore. Kan? So lebih baik mereka keluar dan buat kebaikan. Baik, sekarang ni saya nak cerita sikit berkenaan dengan bagaimana proses pelepasan hamba. Okay, dalam Islam, kita tahu Islam menggalakkan pelepasan hamba. Okay, pertama sekali, Islam adalah sebuah agama yang menggalakkan umat dia membebaskan hamba. Okay, ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Kan? Aqabah ni, of course, satu halangan yang boleh membawa pahala besar kepada seorang manusia. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, fakku raqabah. Dengan cara apa? Membebaskan hamba. Dan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bebaskan hamba, Allah akan bebaskan dia mengikut anggota jumlah anggota tubuh hamba itu. Maksud dia, kalaulah hamba dia itu kodong tangan ke apa ke, maksud tak sempurna lah. Ya, tapi kena dibebaskan juga. So Nabi kata, siapa bebaskan seorang hamba, Allah akan bebaskan dia daripada api neraka sebanyak jumlah anggota badan hamba tersebut. Ini kiasan. Okay? This is a metaphor. So Nabi menggalakkan, galakkan, bebaskan hamba. Itu yang pertama. Nombor dua, Islam juga menyiapkan ruang untuk hamba dibebaskan kerana sebahagian pihak nak menebus kesalahan. Ini dipanggil kafarah. Kan? Dalam Islam, siapa yang buat kesalahan tertentu, cara nak cover up kesalahan tersebut adalah dengan membebaskan hamba. Antaranya zihar, kan? Apabila seorang lelaki kata kepada isteri dia, kamu macam ibu saya, saya tak akan adakan hubungan seks dengan kamu. Kan? Dan lepas tu dia adakan hubungan seks, dia kena penalty. Kan? Penalty dia kena bebaskan hamba. Orang yang melakukan hubungan seks ketika hari puasa, kan? Sama juga membebaskan hamba. Dan beberapa perkara lagi. Jadi banyak ruang untuk pembebasan hamba dan Islam. Dan konsep mukatabah, kontrak dengan tuan. Seorang hamba boleh datang kepada tuan, aku nak bebaskan dia aku dalam masa 5 tahun daripada sekarang. Aku bayar secara installment. Itu dipanggil muqassar ataupun taksir. Dia bayar installment. Dan ada dia terpecah kepada dua pandangan ulama. Ada ulama yang kata wajib terima. Kalau seorang hamba offer mukatabah, maksud dia saya nak lepaskan diri saya dengan sejumlah wang tertentu, saya akan bayar secara installment. Ada mazhab yang mengatakan wajib untuk terima. Ada mazhab kata tidak, tidak wajib. Dan ada juga konsep man lepaskan, boleh, tak ada sebab lepaskan. Kemudian lagi satu sebab di mana seorang hamba boleh dilepaskan. Ini menarik. Okay? Yang saya dah sebut tadi. Kalau awak abuse hamba awak, awak terpukul hamba awak. Okay? Ada seorang sahabat pernah tertampar dia punya amah. Ya? Hamba wanita dia. Nabi suruh lepaskan. I'tiqha, lepaskan dia. Maksudnya kalau awak pukul saja, awak terbuat sesuatu yang awak tak sepatut buat, awak kena lepaskan hamba tu. Dan satu lagi sebab adalah apabila hamba wanita tersebut telah mengadakan hubungan kelamin dengan tuan dia dan wanita itu mengandung dan melahirkan anak. Anak dia tu bebas, hamba, bebas. Dia tak ada status hamba lagi dan wanita tersebut okey tidak boleh lagi dijual.
tidak boleh dijual kepada orang lain. Ini dalam fiqah Islam, dalam fiqah. Okey. Dalam fiqah tidak boleh dijual, dan apabila lelaki itu meninggal, tuan dia meninggal, wanita itu akan jadi wanita bebas. Okey, mungkin ada yang tanya, ustaz, kenapa nak kena ada sistem macam ni? Jangan lupa, jangan lupa. The context and the background is war. Okey, that is the context datangnya prisoners of war ini, dan salah satu option nak, apa nak dilakukan dengan prisoners of war ni adalah hamba. Okey, jangan bimbang dan jangan takut sangat, sebab Islam tidak mengajarkan umat Islam untuk menganiaya hamba. Bahkan kalau ingat apa yang saya sebutkan tadi, it's far better than the current employment benefits. Okay, far better sebenarnya. Okay, sekarang ni kita cerita sikit tentang Milkul Yamin. Yeah, ini yang mungkin menjadi kontroversi kepada ramai orang. Kita tengok hari ini ada krisis pelacuran disebabkan oleh pelarian-pelarian ini yang tidak ada kerja. Dia tak tahu nak buat apa. Sebahagian pihak ataupun sebuah negara telah datang hancurkan negara mereka. Dan wanita-wanita itu terpaksa lari dengan anak-anak mereka. Lari pergi sebahagian negara, pergi Eropah, pergi Amerika Syarikat. Dan diorang tak akan pandang refugees ni. Kan? Of course lah, they try. But not all of them boleh pandang mereka sebagai sama rata. So, nak dapat kerja pun susah. Jadi ramai yang terpaksa jadi pelacur. Awak boleh Google saja, mudah. Awak Google saja refugee prostitution crisis. Ramai di kalangan ibu-ibu kita, wanita-wanita kita yang negara mereka diserang oleh puak-puak ini terpaksa melacurkan diri mereka sebab nak mencari sesuap makanan. Okay? So think about that sebelum awak menghukum Milkul Yamin ini. Saya belum buat rumusan lagi, belum habis lagi tentang Milkul Yamin ini. Dan ketahuilah bahawa tuan tidak ada hak untuk memaksa amah dia ataupun Milkul Yamin dia untuk mengadakan hubungan seks. Tidak boleh paksa. Apa bukti dia? Mudah saja. Sebab Nabi kata tak boleh tampar pun, tak boleh pukul pun. Kalau dia tak nak, kamu nak paksa macam mana? Kalau dia tak nak, kamu nak paksa macam mana? Kalau kamu ancam dia, okay, kalau kamu tak nak hubungan seks dengan saya, kamu tak diberikan makanan. Itu pun haram. Kalau kamu tak nak, saya pukul kamu. Itu pun haram. Bahkan wajib dilepaskan lepas tu. Jadi there's no such thing as rape. There's no such thing as paksaan untuk mengadakan hubungan kelamin dengan Milkul Yamin. Bahkan saya berani mengatakan ia sebenarnya adalah sedekah dan pemberian tuan kepada amah itu. Sebab apa? Tuan jaga makan dia, minum dia, kasih shelter, kasih pendidikan, kasih perlindungan. Dah macam isteri sebenarnya. Dah macam isteri. Tanggungan dah macam isteri. Dan bila berlaku hubungan kelamin, okay, ni kita speak bluntly. Ramai perempuan kata, ini adalah eksploitasi kepada wanita. Okay. Sejujur kalau kita cakap, in ideal state, bila berlaku hubungan seksual, hubungan kelamin, adakah lelaki saja yang dapat kenikmatan? Jujurlah dengan diri sendiri. Adakah lelaki saja yang mendapat kenikmatan? Tidak. Okay. Bila ada kerelaan, contoh dalam kes Milkul Yamin ini, yang hanya boleh berlaku, hubungan seks hanya boleh berlaku bila ada kerelaan daripada Milkul Yamin itu, adakah bila ia berlaku, hanya lelaki saja yang dapat kenikmatan? Wanita tersebut tidak dapat apa-apa? Bukankah Nabi SAW sebut apa hubungan kelamin itu adalah sedekah lelaki kepada perempuan dan perempuan kepada lelaki? Tapi kalau kita lihat persamaan pernikahan dengan perhubungan dengan Milkul Yamin ini, tak banyak beza sebenarnya. Yang penting tanggungan, penjagaan. Okay? Kalau nak bandingkan dengan cara negara-negara bukan Islam ni melayan wanita-wanita pelarian ini, ramai yang terpaksa dilacurkan. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan, okay, umat Islam. Sejap saya nak cari ayat tu. Okay. Wala tukrihu, ni dalam surah An-Nur ayat 33. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Nampak? Allah tahu. Sebab wanita-wanita hasil tangkapan perang ni biasanya akan dilacurkan. Biasanya akan dilacurkan oleh tamadun-tamadun lain. We're not talking about Islam . Allah haramkan. Allah kata jangan. Jangan buatkan mereka jadi pelacur. Give them honor. At least marry them, feed them. Give them shelter. Jangan jadikan mereka pelacur. Okay? Sebab
It's proven. Ramai wanita pelarian terpaksa. Bukan mereka nak, mereka terpaksa menjadi pelacur. So, Islam bukan setakat kasih makan, bukan setakat kasih minum, bukan setakat kasih shelter, bukan setakat kasih perlindungan. Bahkan, I will go to the level of saying, kasih juga hubungan kelamin. Sedekah hubungan kelamin itu. Sukalah siapa yang suka dan bencilah siapa yang benci. Dan saya boleh ulang lagi sekali, tidak ada keizinan dalam fiqh untuk paksa, okay, milkul yamin untuk mengadakan hubungan seks. Ini saya cerita tentang sejarah. Okay, saya cerita tentang sejarah. Sebab saya ada tanggungjawab dan umat Islam ada hak untuk membersihkan Islam daripada hinaan dan kutukan sebahagian pihak yang mendakwa sebagai Islam ni menghina wanita. Islam menghina maruah manusia dengan sistem perhambaan. Okay, saya harap dengan pembentangan saya pada malam ini, insyaAllah itu dapat menjelaskan bahawa Islam ni bukan agama seperti yang disangkakan. Bahkan ini adalah kebanggaan kita. Sistem perhambaan dalam Islam ni kebanggaan kita. Bagi siapa yang baru tengok ni, mungkin terperanjat, tak tahu konteks, tengok balik. Okay, saya jelaskan daripada awal, definisi hamba dalam Islam tak sama dengan apa yang Barat definisikan, dan bagaimana sistem perhambaan dalam Islam ni boleh menjadi solusi kepada banyak masalah yang ada dalam dunia sekarang ini. Okay? Baik, saya tengok beberapa soalan kalau ada. Okay, perhambaan manusia terhadap sistem rekaan manusia. Yes, salah contohnya debt slavery. Kan, hampir berapa persen manusia, ramai majoriti manusia hari ini in debt slavery. Kan, menjadi hamba kepada bank. Kan, you punya kebebasan you dihadkan. Kalau you tak bayar bank, when you are bankrupted, kan? You okay, saya nak cerita panjang lah tentang sistem kapitalisme ni. Macam mana dia nak everyone to become a debtor, kan, penghutang. Sebab bila you berhutang, you akan jadi hamba. Kita tak payah tengok dalam konteks individu. Kita tengok dalam konteks negara. Banyak negara yang terpaksa mengorbankan. Banyak negara yang terpaksa mengorbankan banyak hasil bumi dia kerana berhutang. Betul tak? Kerana berhutang dengan IMF. Kerana berhutang dengan negara tu, negara ini akhirnya terpaksa gadai you punya hasil bumi dan sebagainya, dan dihinakan sebegitu. Itu konsep perhambaan tu. Cuma dia punya rantai itu adalah hutang. Dia bukan pakai rantai besi, dia pakai rantai hutang. Boleh ke buat bisnes jual beli hamba semata-mata nak cari untung? Of course benda ni ada berlaku, pasar hamba juga ada. Okay, tapi bukan seperti yang kita digambarkan dalam media masa, dalam propaganda. Ya, anak hamba dinasabkan kepada tuan. Betul? Okay, dia jadi orang yang bebas selepas tu. Dan dalam sejarah Islam, banyak anak-anak hamba akhirnya jadi khalifah. Contoh macam Mamluk, kan? Dan Uthmaniyah. Sebenarnya banyak sultan-sultan tu, kalau tengok susur galur dia, ada wanita-wanita dia, ibu-ibu mereka adalah daripada hamba, tapi dinaikkan social status mereka. Sebab tu bila kita dengar Obama naik, kan, wah, African American jadi presiden, wah, hebatnya sistem Amerika ni, adil, dia ada social mobility. Tapi kalau kita, Islam dah buat lama dah, hamba boleh jadi khalifah, tahu tak? Hamba boleh jadi sultan dalam Islam. So this is something that we have went through, yang social mobility dalam Islam. Asyik, macam tadi saya cerita Zaid bin Harithah, daripada seorang hamba jadi siapa? Jadi panglima perang. Jadi social mobility memang dah ada dalam agama kita. Baik. Jadi tujuan saya pada malam ini adalah untuk menceritakan hikmah. Okay, bagi yang salah faham, that's a different matter. Kamu tak boleh pasangkan salah faham kamu kepada agama Islam. Just because you have a certain idea of what slavery means, then you kata inilah Islam, kan? You nak kena faham definisi. You nak kena tengok sejarah Islam. Dan boleh, kalau boleh baca buku Arab Civilization oleh Gustave Le Bon. Dia puji melangit. Gustave Le Bon ni bukan orang Islam. Dia kata hamba dalam tamadun Islam adalah macam keluarga. Macam keluarga. Mana keluarga dia orang letak rantai besi? Mana keluarga tak pakai baju? Mana keluarga kena pukul dengan Allah Subhanahuwataala Muhammad cemeti? Ada seorang sahabat Abu Mas'ud. Dia marah dengan hamba dia, dia pukul hamba dengan cemeti. Nabi datang. Nabi kata, "Ya Abu Mas'ud. Ya Abu Mas'ud." Dia tak dengar sebab dia tengah marah sangat. Akhirnya bila Nabi sebut banyak kali, bahawa dia tersentak sampai terjatuh dia punya cemeti tu. Dan Nabi kata, "Kau lepaskan hamba kau ini."
kalau kau tak lepaskan hamba kau ini, Allah akan bakar kau dalam api neraka. Tengok, tak boleh suka-suka. You don't think that dalam Islam boleh cemeti hamba, boleh pukul hamba, boleh, tak boleh. You cannot do all that. Okay? Betul, Hafiz Farid, dia punya perbezaan satu adalah pada inheritance, faraid. Okay, faraid. Tapi bila faraid, bila dia punya, saya silap. Sebab bila tuan dia meninggal, kan? Bila tuan dia meninggal, dia akan jadi bebas. Kalau dia melahirkan anak tuan dia tu, dia akan jadi bebas macam orang biasa. Jadi dia akan mewarisi. Tapi kalau isteri tu yang meninggal, okay, suami tu sebagai tuan kepada hamba, dia tak boleh dapat kecuali dalam keadaan yang very narrow. Hamba dalam sejarah kesultanan atau kerajaan Melayu dulu. Okey, saya tak tahu. Saya tak kaji lagi macam mana ni. Okey, cerita Tiga Abdul Piramli ni. Satu, Piramli ni kita, yalah, there are some good things in Tiga Abdul. Tetapi dia adalah juga cerita sindiran, kan, kepada keadaan politik yang berlaku pada waktu itu. Dan dia menggunakan latar sejarah Osmaniyah moden pada waktu itu yang telah banyak meninggalkan ciri-ciri keislaman. Jadi kita tengok ada pakai tarbush, tapi dalam masa yang sama perempuan tak tutup aurat, ada menari ikut tarian western dan sebagainya. That's a perfect depiction of Osmaniyah pada waktu itu. Itu zaman krisis umat Islam sebenarnya. Itu bukan contoh ikutan yang baik. Piramli nak kritik mungkin kerajaan Osmaniyah. Wallahu alam, kemungkinan. Okay? Apa beza isteri dengan hamba sahaya? Adakah isteri menjadi... Okey, kebanyakan milkul yamin, wanita yang jadi hamba ni, dia jadi pembantu dekat rumah. So, bantu siapa? Of course lah, bantu isteri, kan? Isteri jadi bos lah. Okey, sekali lagi saya nak ingatkan, sekali lagi. Okey, hamba ini diambil daripada konteks peperangan. Mereka asalnya adalah orang-orang yang nak menghancurkan awak, nak bunuh awak, nak hancurkan tamadun awak. Okey, jadi Islam mensyariatkan sistem perhambaan yang sebenarnya adalah tugas menjadi pembantu. Okey, pembantu yang dikurangkan kebebasannya untuk sebab keselamatan dan tujuan pemulihan, for the purposes of rehabilitation, untuk memulihkan kebencian mereka. Okay, so kena faham konteks tu. So of course ada some degree of kesusahan untuk mereka. Taklah tiba-tiba mereka dinaikkan jadi star pula, kan, jadi raja pula, tidak. Okay, they have to go through some difficulty juga, sebab mereka nak bunuh kita, mereka nak hancurkan kita. Jadi cara terbaik kita ambil mereka, jaga mereka, suruh mereka buat kerja untuk kita. Dalam masa yang sama kita bina hubungan dengan mereka, buat baik kepada mereka sampai hilang kebencian mereka kepada kita. Sebab tujuan kita akhirnya bukan untuk memusuhi manusia, bukan untuk memusuhi tamadun-tamadun lain, tidak, tapi untuk buat kawan dan sebarkan agama Islam kepada mereka. Okey, pembantu rumah sekarang, tengok hari ini orang melayan pembantu rumah lebih teruk daripada cara Islam suruh kita layan hamba. Kan? Nabi kata apa tadi? Pakai apa yang mereka pakai. Kamu pakai baju apa, dia orang pakai. Hari ini kita lihat kadang-kadang orang pergi jalan hari raya, amah mereka atau pembantu rumah mereka pakai baju lain. Satu keluarga semua boria pakai satu color. Dia punya pembantu pakai baju lain. Dah orang boleh identify. Ada makan ramai-ramai dekat meja ni. Pembantu rumah makan dekat dapur. Tak boleh macam tu. Berdosa. Okay. Lagilah, dia orang ni bukan hamba. Dia orang ni bukan memerangi kita pun. So, kita wajib melayan mereka macam keluarga kita sendiri. Dia, mereka tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi. Okay. Tapi orang yang tak faham, dia akan layan dia punya pembantu rumah macam dia layan lebih teruk daripada hamba sebenarnya. Sebab kalau dia ikut undang-undang Islam layan hamba pun, cara layan mereka kepada ammah mereka akan lebih mulia. Tapi mereka bukan hamba pun. So, sepatutnya lebih mulia lagi. Faham tak? Okay. Sepatutnya lebih mulia lagi. Sebab dia orang tak masuk dalam kategori hamba. Okay. Amah tak masuk dalam kategori hamba. Sebab dia orang bukan memerangi kita. Dia orang datang. Okay. So of course, your rights are more than the rights of the slaves in the Islamic fiqh. Saya rasa cukup lah. Topik ni berat dan penat sebenarnya. Saya harap sebagai umat Islam,
kita mula dapat melihat bahawa sebenarnya tiada satu pun undang-undang ataupun hukum hakam dalam Al-Quran yang sudah tidak relevan. There's not a single one sebenarnya. Okay, semuanya relevan, semuanya hikmah, semuanya progresif, semuanya adil dengan syarat kita memahaminya dengan pemahaman yang betul. Dan saya harap bagi mungkin orang bukan Islam yang mendengar juga, saya harap anda mula buka mata tentang konsep perhambaan Islam ni. Dia bukan menghina manusia, bahkan dia adalah, dia boleh menjadi solusi kepada banyak masalah besar dalam dunia hari ini. Seperti yang saya sebut tadi, isu pelarian, okay? Isu POW, prisoners of war, tawanan perang, isu crime, okay? Dia boleh menyumbangkan banyak perkara dalam tiga isu ini. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sabar mendengar. Semoga bermanfaat. InsyaAllah nanti kami akan upload di YouTube supaya orang lain lebih ramai dapat manfaat. Dan kalau perlu, mungkin akan kita potong-potong lah beberapa bahagian. InsyaAllah, saya mohon berehat dulu. Fikir-fikirkan dan tambahkan ilmu. Semoga cinta kita kepada Islam bertambah. Semoga rahmah kita kepada manusia bertambah. Semoga pelampauan kita berkurangan. Radikalisme umat Islam berkurangan. Dan pelampauan orang bukan Islam dalam memahami Islam juga berkurangan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.